Mantan Kabareskrim Polri Komjen Ito Sumardi menilai persoalan tewasnya Brigadir Polisi Nopriansyah Yosua Huta Barat menjadi rumit karena kepolisian merilis kesimpulan terlalu cepat. Pernyataan itu disampaikan Ito Sumardi dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV Selasa 19 Juli 2022. Menurut Ito, sepatutnya kepolisian dalam rilis pertama perihal tewasnya Brigadir J bukan menyampaikan kesimpulan. Kalau kita rilis pertama, sebaiknya kita bisa menyampaikan bahwa penyebabnya sedang dalam pendalaman atau pengecekan daripada tim Lab4 ataupun tim forensik, ujar Ito. Jadi terlalu cepatnya kesimpulan inilah yang kemudian berkembang dan ada keganjilan-keganjilan yang menurut masyarakat, misalnya tenggang waktu daripada pengumuman sejak kejadian. Sebab sambung itu, sesuai prosedur itu, begitu ada kejadian harus segera dilakukan olah TKP. Namun demikian, Ito meyakini Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak akan mengorbankan institusi untuk melindungi orang-orang yang terkait dalam kasus meninggalnya Brigadir Polisi Nopriansyah Yosua Huta Barat. Verdi Sambo, untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak Kapolri. Sehingga dengan demikian, untuk selanjutnya, tugas tanggung jawab terkait dengan divisi propam akan dikendalikan oleh Bapak Kapolri. Dan ini tentunya juga untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan akuntabel ini betul-betul bisa kita jaga agar rangkaian dari proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa ini.